Bala, bahkan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, kami saksikan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa redhaka matlubi, la maksuda illallah. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kehidupan kita sebenarnya bukanlah bermula dari kelahiran kita daripada perut ibu. Sebenarnya sejarah kehidupan manusia terlalu lama, berapa lama tidak dapat diketahui. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Walaupun ayat ini begitu ringkas, tapi ayat yang ringkas ini merekodkan sejarah awal kehidupan manusia yang sebenar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang kita tahu hanyalah makna dari segi bahasanya, makna zahirnya saja. Itulah yang diwar-warkan oleh ulama, dan itu saja ya, itu sajalah yang kita faham. Menurut bahasa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami Allah jadikan insan itu di dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Itu saja yang kita tahu. Apa yang tersirat di dalam firman Allah ini terlalu banyak yang kita tak tahu. Bukan saja kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai ahsan taqwim, ahsana taqwim, sebaik-baik ciptaan, tapi kita diletakkan oleh Allah ketika itu di dalam sebaik-baik alam, di dalam sebaik-baik keadaan, dalam sebaik-baik kebahagiaan, dalam kesempurnaan hidup, kejadian kita yang sebenar. Alam apakah ketika itu? Para ulama tidak dapat memberi jawapan. Tentunya pada ketika itu kita semua diciptakan oleh Allah dalam peringkat roh. Karena itulah maka Syekh Abdul Qadir Jailani dia menegaskan, ketika itulah manusia diletakkan oleh Allah di alam alastu birabbikum. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan alam ketika itu, alam alastu birabbikum. Karena itulah yang disebut oleh Allah dalam Quran, di dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Apabila Allah bertanya kepada roh-roh manusia, Bismillahirrahmanirrahim, alastu birabbikum, qalu bala syahidna,
Wahai para roh manusia, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka seluruh roh manusia tak ada kecuali menjawab, bala, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami, kami saksikan. Jadi berdasarkan firman Allah, alastu birabbikum, Syekh Abdul Qadir Jilani, kita diletakkan oleh Allah di dalam sebaik-baik keadaan, sebaik-baik alam, sebaik-baik kehidupan, sebaik-baik kebahagiaan. Kerana roh kita sentiasa musahadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila roh kita musahadah terhadap Allah, itulah puncak kebahagiaan yang sebenar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seterusnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan manusia itu di tempat yang asfala safilin, di tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya, iaitulah di dalam tubuh manusia, alam nyata, alam ajsam. Diletakkan pula jasad kita ni di alam dunia, alam yang terendah. Kerana itulah kita dapat melihat kita yang diletakkan oleh Allah di tempat yang mulia, yang tinggi, yang bahagia. Diturunkan oleh Allah ke tempat yang paling rendah. Dengan sendirinya kita menjadi makhluk yang terendah. Seolah-olah itu satu ketentuan Allah. Kita diletakkan daripada tempat yang setinggi-tingginya, semulia-mulianya, disayangi oleh Allah, tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling rendah, paling hina. Tetapi Allah jamin kita tetap mulia. Seperti dahulu juga, sekiranya kita beriman dan beramal soleh. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Apabila kita terus beriman, beramal soleh, walaupun roh kita diletakkan dalam tubuh tempat yang paling rendah, diletakkan di alam yang paling rendah, kita tetap mulia di sisi Allah sekiranya kita beriman dan beramal soleh. Mengenai sejarah kehidupan kita ini, akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Dan setiap kita mesti tahu menjawab. Tapi Allah sudah maha, Allah yang maha mengetahui sudah pun menjelaskan. Ramai manusia berdalih-dalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kita di akhirat nanti memangnya membuat berbagai helah. Antara lain, kita akan kata, ya Allah, sepanjang hidup kami di dunia, kami tak ingat pun itu semua. Tapi ayat 172 surah Al-A'raf ini, Allah suruh ingat kepada kita, setiap individu. Karena ayat ini bermaksud, ingatlah kamu ketika Tuhan kamu Allah mengambil keturunan Adam AS daripada tulang sulbi. Lalu Allah minta saksi terhadap roh-roh manusia dengan berpeman, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini Tuhan kamu, wahai para roh manusia?
Maka para roh manusia menjawab, bala, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami saksikan ya Allah. Tetapi apa yang kita dapati dalam hidup kita sekarang? Tak ingat. Tak ada yang ingat di antara kita. Pengakuan kita, bala syahidna itu, kita tak ingat. Habisok di akhirat, lagilah kita membuat hilah. Inna kunna an hadha ghafilin. Kami lupa ya Allah. Kami lupa ya Allah. Orang Islam cara Islam. Orang Islam kata kami lupa. Walaupun kami solat, kami puasa, kami baca Quran, kami lupa ya Allah. Kalau orang kafir, mereka ni berkata innama asraka, innama asraka abauna min qablu wa kunna zurriatan min ba'dihim atfahat afatuh likuna bima fa'ala mubtilun. Ini ialah orang-orang yang bukan Islam. Ya Allah, manalah kami tahu? Karena kami ikut agama yang menyentuhkan engkau. Yang Kristian kata, kami ikut agama Kristian. Agama Buddha begitu juga. Agama Hindu begitu juga. Tapi ya Allah, kami ikut agama bapa, datuk nenek kami. Yang salah datuk nenek kami, takkanlah engkau nak siksa kami sebabkan kesalahan-kesalahan datuk nenek kami. Cuba bayangkan bagaimana huru-haranya manusia ketika itu. Yang Islam mengaku lupa. Yang kafir memanglah jauh daripada maklumat kerana mereka ikut agama datuk nenek mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diberi ingat oleh Allah. Bila kita dilahirkan saja dari perut ibu, kita diberi ingat. Tapi kita tak ingat. Setiap kita bila lahir dari perut ibu, menangis. Tak ada seorang pun di antara kita, kenapa kita lahir menangis? Pernah tuan-tuan tanya pada mak bapak, pada ustaz-ustaz? Tanya doktor ada. Doktor kata kalau menangis itu, bayi itu okey, normal. Sebab itu kalau bayi tak menangis, doktor akan usaha sedaya upaya supaya menangis. Kalau tak menangis, dianggap bayi ini bukan bayi yang normal, sedang yang sebenar. Ya. Bila kita menangis ketika dilahirkan dari perut ibu, itu menandakan roh bayi, roh kita ketika itu kehilangan. Bukan kehilangan rahim ibu, tapi kehilangan Allah. Yang tadinya Allah ya, di musahadah, diakui, berdepan, bahagia. Tiba-tiba Allah keluarkan daripada kebahagiaan. Putuskan hubungan. Karena itulah bayi menangis. Jadi hendaklah kita ketahui bahawa kita menangis kerana kehilangan Allah. Lepas itu kita tak cari-cari. Tak cari Allah sampai mati. Ainda besok di akhirat kita jawab, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami tahu engkau Tuhan kami. Kami lupa sebenarnya. Allah bagi tahu, ketika lahirkan engkau menangis. Menangis itu kan kehilangan aku. Kenapa engkau tak cari? Jadi kita wajib mencari Tuhan kita yang hilang, yang kita tangisi ketika kita lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhal ladhina amanu dhukurullaha dhikran kathira. Wa qala
Wa qala Allahu ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa qala Allahu ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, mau yang sentiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya zahir dan batin untuk manusia, maka supaya manusia dapat beriman, beramal salih dan kembali mengenal Tuhannya Allah seperti dahulu semasa di alam alastu bi rabbikum, maka Allah perintah kita supaya berzikir banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Malahan Allah SWT beri kaedah berzikir. Antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita berzikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Naklah kamu ingat dan sebut nama Tuhan kamu di dalam hati kamu dalam keadaan hati kamu tadarruk kepada Allah, takut kepada Allah, tanpa ada suara sepanjang siang dan malam. Janganlah kamu menjadi orang yang hati lalai, tak ingat Allah. Jadi dengan ayat ini Allah bagi kaedah amalan zikir di dalam hati yang boleh menghilangkan sifat lalai, ghaflah, tak ingat Allah, tak kenal Allah. Bila hilang ghaflah, insyaAllah kita akan dapat musyahadah kepada Allah seperti dahulu. Dan insyaAllah kita tak akan menjawab di akhir nanti, inna kunna an hadha ghafirin. Kami lupa ya Allah, kami lupa. Jadi Allah SWT sudah bagi kaedah untuk mengingati Allah di dalam hati. Bila kita lakukan, ya, hilanglah sifat qablah, kita akan berdepan semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Malahan Allah terangkan supaya kita ketika berzikir itu bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah dan tabtillah kepada Allah sebenar-benar tabtil. Kita bersolok ini adalah usul tabtil kepada Allah. Kita tinggalkan kampung halaman, tinggalkan kerja, tinggalkan keluarga, tinggalkan segala-gala. Kita duduk di surau ini selama 10 hari 10 malam adalah bertujuan sangat mulia, iaitu mudah-mudahan roh kita dapat menghadap Allah seperti dahulu. Usul ini sangat mulia, sehingga Ibn Athillah dalam kitabnya Hikam menyebutkan, ma nafa'a qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanul fikrah. Tidak ada satu amalan pun di dalam Islam yang boleh memberi manfaat, memberi faedah terhadap hati seperti amalan uzlah dan khalwat, seperti amalan bersoluk yang di dalamnya dipenuhi dengan amalan zikir dan tafakur. Soluk yang kita lakukan inilah amalan yang dimaksudkan oleh Ibn Athillah. Bila kita amalkan akan memberi manfaat yang amalan lain tak boleh beri manfaat.
aman lain tidak boleh memberi kesan yang terbaik seperti kesan kita beruzlah dan berkhulwat atau bersuluk. Karena ketika bersuluk, kita habiskan masa untuk mengingati Allah. Bersungguh-sungguh kita pulun berzikir siang dan malam. Sehingga diutamakan untuk berzikir daripada solat, solat-solat sunat. Sebab itulah kita bersuluk hendaklah jaga waktu kita seberapa boleh kita gunakan untuk berzikir. Bila kita berzikir bersungguh-sungguh semasa suluk, semasa uzlah khalwat ini, ya, Allah akan hidupkan hati kita, ya. Bila Allah hidupkan hati kita, diberi cahaya dalam hati kita yang dihidupkan, dan cahaya ini sentiasa ditingkatkan oleh Allah ke tingkat yang lebih baik, ke tingkat cahaya yang lebih terang, yang lebih terang, sehingga kita disampaikan oleh Allah disampaikan oleh Allah, roh kita disampaikan oleh Allah mengenal Allah seperti dahulu, seperti roh kita sebelum masuk ke dalam tubuh, iaitu seperti roh semasa berada di alam alastu bi rabbikum. Ketika itu kita akan menangis. Ketika itu kita akan menangis. Kalau tangisan yang pertama keluar daripada perut ibu, kita kehilangan Allah. Tangisan seorang yang berzikir semasa bersuluk kerana berasa sangat bersyukur yang tidak terhingga. Kerana Allah yang hilang selama ini dah ditemui semula oleh roh kita. Inilah, ya, inilah hikmah, puncak hikmah orang bersuluk. Dapat mengembalikan roh kita mengenal Allah seperti roh kita itu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. Kita keluar daripada perut ibu menangis kerana kehilangan Allah. Kita berzikir dalam syuruk berhari-hari. Bila Allah temukan roh kita kepadanya, maka kita menangis. Kerana kita sangat bersyukur yang tidak terhingga telah bertemu Allah yang hilang selama ini. Inilah yang disebut oleh Nabi Allah Musa. Ketika Allah kurniakan kepada Nabi Musa menemui rohnya menghadap Allah semula dalam permanya, bismillahirrahmanirrahim, falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan tanda kewujudan zatnya yang wajibal wujud, yang laisa kamisli syai'un, yang tidak serupa dengan apa juga makhluk, menerusi bukit Tursina menjadikan Nabi Musa jatuh pingsan, jatuh fana. Ketika itulah roh Nabi Musa dapat musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala semula. Falamma afaqa, sesudah Nabi Musa pulih daripada fana-nya, dia segera mengucapkan apa yang dialami oleh rohnya. Subhanaka, maha suci ya, maha suci engkau ya Allah. Ini berarti ya, roh Nabi Musa sudah bertemu semula Allah yang hilang selama ini. Tubtu ilaika, aku serah diri dari batin aku menjadi hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin yang sebenar. Jadi mudah-mudahan kita yang bersuluk
dapat dapat mencapai apa yang disebut oleh Nabi Allah Musa, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummaghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna. Li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina wa li muallimina li masyaikhina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wa minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa qalban khashian wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wa istiqamata ala syari'atil qira'atil baita. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al-haq. Allahumma munna alaina bil batil tamati istiqamati ala syari'atil qira'atil baita. Allahumma taf alaina akmal al-futu wasrah suduruna masyuru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asmil ahyar. Salim tasiman kathira. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, ya Hadi al-Mudilin, ya Nasir al-Muslimin, ya Rahim al-Du'afa wal-Masakin, ija'alna min awliya'ika al-Muttaqin, waksurna fi zumratil muqarrabin, warzuqna khairul darin, fatna min syarri kawunaini, Rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana kina azab al-Nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.